Kau tu dah ngambil siko-siko mak. Itu. Dia ada berapa lah ya? Apa? Nah, ini mana ni? Tebelan. Nah, yang berapa? Nah, yang lawan. Dia makan bahas lah yang itu. Mungkin langsung ke dia. Tidak pakai lahak, tidak. Itu kenapa tidak dibagi makan jauh ni kan di jalan. Ya. Kalau bulan balik ayam nak. Bangku. Jadi makan pur pula tu. Ini nyam galak ini. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartadi Justin dan Bang Komri. Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, beginilah suasana di sini pada siang hari ini. Teman-teman, kita bagi ayam makan. Alhamdulillah ayam Bang Komri semakin bertambah banyak teman-teman, semakin berkembang. Nanti kalau misalnya lebaran ya Pak ya, kita bisa jual ayam juga teman-teman. Soalnya banyak banget. Oh, ada juga yang baru bernetas itu teman-teman, ada juga yang lagi bujang, gadis, ada juga bapaknya itu. Bangkok juga sudah berkembang. Nah, jadi teman-teman ikutin terus video ini, kita akan melakukan aktivitas di hutan dan juga di kebun hari ini teman-teman. Karena kita akan melanjutkan untuk apa Bang? Mengolah kebun lagi ya Bang ya. Kebun kita sudah mulai berkembang, sudah mulai subur juga teman-teman alhamdulillah, dan hujan pun sudah mulai ada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silahkan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri teman-teman. Baiklah kalau begitu kita langsung saja melakukan aktivitas pada hari ini teman-teman. Lanjut. Hey. Ini Kelly makan pur ayam Kelly. Minyam, nicip. Hey, ayam. Nah teman-teman, kalau misalnya kita kasih satu-satu nama ayam ini, udah nggak tahu lagi siapa-siapa namanya Pak ya. Nah yang itu Bangkok namanya cuman. Nah, kalau Bangkok iya ada namanya teman-teman. Bangkok. Nah. Yang ini Saipan. Saipan. Sakumang. Nah. Itu yang bocil-bocil. Yang dalam sangkar ada Bang? Nggak ada. Belum. Nampak. Yang itu bertelur ya? Ya belum. Belum. Masih bawa anak. Yang itu. Banyak bawa anak kecil. Kecil yang ini yang agak besar. Oh iya, itu lebih bocil lagi teman-teman. Tuh, ya tuh. Lebih bocil dari yang itu. Nah. Hey. Tapi indukannya ini galak banget tuh, kan? Pintar jaga anaknya. Kalau di sini preman dia. Oke, teman-teman, kalau begitu langsung saja kita masuk ke hutan dulu. Untuk kegiatan pertama ini kita ngambil itu, Pak ya. Ambil satu serdang kita, satu serdang udah patah. Heeh. Ya banyak ayam kalau enggak nemen disapu, itu bahaya juga. Jadi, teman-teman, saking seringnya ayu nyapu di dekat-dekat pondok sampai dekat kebun itu, sampai-sampai sapu yang kita ambil padahal baru beberapa bulan ya, Pak ya. Iya. Udah patah, teman-teman. Disapu-sapuin terus. Nah Bang, naga udah berbuah. Ini naga yang kita pasang ini kemarin teman-teman, pasang tempat menjalar. Buah mangga ada, belum berbuah. Ini cabai. Ini cabai yang sakit ya Pak ya. Nah contohnya teman-teman, kalau misalnya cabai panjang itu belum kali keriting, belum tadi itu dengan semprot gini kali buahnya. Ini dimakan hama ya Pak ya? Iya. Nah kalau yang enggak, nah lain merahnya. Nah masih kena juga. Parah. Ini memang enggak diurus teman-teman, cuma untuk makan-makan. Buah kelang Bang ya? Iya. Ini kita menemukan buah kelang teman-teman. Tuh bentukannya. Ini kalau yang itu, nangai amannya nah, ada pengaman. Ada sarung.
seperti apa? Baju apa? Di pasar kan apelnya pakai itu. Nah, ini baju alami, teman-teman. Ini kita cicip dulu, teman-teman. Buah kelang. Tuh. Mirip-mirip buah markisa. Wangi. Habis banget. Ini banyak. Mentah. 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 Enggak manis kalau mentah. Enggak cicip. Ah, ini ya. Mentah ini. Buahnya itu banyak, tapi masih mentah. Tuh. Ibu apa bang makan bang? Buah kayu damar. Buah kayu damar. Ini teman-teman, ada buah kecil-kecil kayak buah seri. Ini tuh banyak ini. Oh iya banyak itu bang. Belum pernah makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asam. Sama-sama aneh ya. Bijinya pe abangnya. Abang. Kebelak. Asam teman-teman. Ini apa ya? Sapu serdang. Ini teman-teman, ini namanya sapu serdang. Daun serdang yang akan kita jadikan sapu. Apa bang? Ada yang apa? Zaman dulu tuh cerita bapak lagi ngambil sapu ini apa? Dahan ini perpatu jatuh dari atas nimbang. Oh iya. Tapi yang ini masih muda semua itu di atas, belum ada yang tua. Kita ambil berapa tuh? Apalagi ambillah apa? Kayak 6 ini. 6. Ya. Banyak loh. Dibuat 2 pasang ini. Yang satu pasangnya 3. Enggak bagus enggak? Oh. Nah, mana? Ah, bagus ya? Belum buka. Buka. Ini ada yang buku. Yang buku. Bentar. Tapi, kamu ada yang? Ya kalau kita nyari lagi kalau nggak ada ambil ini tinggal coba kita cari yang sebelah sini teman-teman yang ini banyak kayaknya daun serdang ya, yang udah rapuh ya Maya iya. Yang udah lembut teman-teman. Nah, itu bagus bang. Ya itu harus hati-hati teman-teman, walaupun kita menggunakan sepatu bot karena duri serdang ini tajam banget, bisa tembus sepatu bot. Nah itu bagus bang, ini bagus. Ini bagus, bagus. Lama jadi rasa ini sudah tidak tuh ah udah lama jadi lihat ini nih ini pelepah ya nah ini belakangnya ini nah oh, ini masih hijau si baru jadi lihat kalau yang sebat pohon itu nah. Nah, oh, sini. Nah, oh, yang di atas sih. Gitu. Ya. Pindah Anda. Enggak.
Bukan cukir. Jangan lagi. Putus. Putus. Habis itu lah udah lapuk. Satu lagi ya. Udah dapat 4 5 5. Satu lagi ya, Bang. Nah, dapat teman-teman. Jadi kita ambil 6 lembar. Mungkin satu di kebun, satu di pondok ya, Kamu. Jadi teman-teman, daun serdangnya sudah ada di depan pondok. Nanti Ayu yang bikin jadi sapu, teman-teman. Dan dulu lanjut ke itu kita kun. Ya. Itu kalau terlambat itu enggak sumur. Sekarang kita lanjut lagi, teman-teman, ke kebun. Boci. Udah mulai bisa ngikutin itu Boci. Lanjut lagi ke kebun, teman-teman, dan kita akan kasih pupuk pada kebun jagung. Kita menggunakan pupuk mutiara, Pak, ya? NPK mutiara. Yang di mutarum kemarin tuh, itu nggak usah dipupuk. Dia udah subur, teman-teman. Itu udah subur, udah pupuk lamanya. Masih banyak ya? Bekas kita pupuk apa tadi? Kacang tanah. Nah, ini kebun jagung kita, teman-teman. Yang sebelah sana kita subur, teman-teman. Pupuk, ya. Subur banget. Nah, ini apa? Air dari bedengan cabai kita turun. Ngalir. Bisa dilihat itu perkembangannya subur, teman-teman. Yang jadi kita pupuk sini kita, ya. Eh? Kita pupuk yang sebelah atas. Ada asap pupuk dari cabai kita ini. Nah, yang sebelah sini sedikit kerdil, teman-teman. Tidak sesubur yang di bagian bawah. Tuh kan. Udah kayak padi. Daunnya kecil. Dan di sebelah sana, teman-teman, itu pemandangan yang sangat cantik. Mulsa kita sudah dipasang semua. Kita tunggu Bang Kopri dulu ngambil tugal. Soalnya pupuknya bukan kayak pupuk sawit, teman-teman. Kita bolongi dulu tanah, kita masukin pupuknya. Sedikit banget, teman-teman, saya itu cuma segini, satu batang jagung.
Sudah. Sudah selesai, teman-teman. Hari ini dia tuh teduh, tidak panas. Tapi gerah ya, Pak? Iya. Aduh, keringat. Sampai mencucur. Itu bagian situ, teman-teman. Tidak kita kasih pupuk karena sudah subur. Bagian atas sudah semua, alhamdulillah. Semoga saja yang bagian atas ini bisa subur juga seperti yang itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, berhubung kasih pupuk ke kebun ini sudah selesai, kita balik ke pondok dan kita akan menyetel kaleng itu ya, Pak ya. Kaleng, dan kita akan mulai melobangi ini lagi, teman-teman. Kaleng yang baru. Kalau kaleng serden saya melihat bolongannya ya, termasuk kecil. Kecil itu lebih panas. Dari bawah musa narpa ke batang cabai. Takutnya cabainya nanti kurang subur, teman-teman. Yes. Karena di sini kami juga belum terlalu berpengalaman. Jadi kami belum berani neko-neko, teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke pondok, kita setel dulu kalengnya, juga kita akan membantu dan melihat Ayu membuat apa tadi? Sapu serdang, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Ini pupuk masih sisa banyak. Ternyata teman-teman, daun serdang yang tadi sudah dikesai sama Ayu. Kesai itu diginiin, teman-teman. Daunnya separuh dibuang. Ini kalau bahasa kami dikesai. Sepertinya di sini banyak nyamuk. Ayu nyalain karpet telur. Nyusu terus itu. Hei. Beci. Beci. Beci, 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 beci. Oh, itu beci agresif banget ini. Jadi nyoba bahaya lagi, baru campur dengan saya. Masuk. Tunggu kayak jadi. Oh. Kecil jadi juga. Di susun-susun melintang api. Ini kita nyalain api, teman-teman. Dan sekarang kita ganti menggunakan kaleng yang ini, teman-teman. Ya. Ini kaleng bekas sarden bantuan dari pemerintah. Betapa terbantunya kami. Nah, beda. Nah, ini teman-teman akan kami jadikan apa? Untuk ngelobangi musa. Ngelobangi musa. Kalau nggak ada kaleng ini, teman-teman nggak tahu. Kalau kaleng ini kecil. Jadi berterima kasih banget. Kalengnya bagus, pas banget. Mungkin panas ini. Soalnya tipis. Ini sama sarden. Sama. Harus sarden berguna. Ini kita nyalain api dulu. Kita punya batok kelapa cuma satu, teman-teman. Enggak, mana yang satu? Lagi. Masih ada. Ada pasang. Ini kayaknya tuh. Ini. Ya, Denio. Capek di tapi. Ini kaset. Ini kena. Letun larutan. Ah, larutan. Nah. Yang kecil lagi. Oh, apinya tamu banyak-banyak punya babahi. Lagi bahaya juga masih dalam kak. Aduh, pukul. Kalau yang serden harus berguna. Berguna. Kaleng cep enggak berguna, enggak panas. Enggak panas. Kalau udah berbara baru kita masukin ya, Bu. Iya.
itu. Ayo terlatih sekali teman-teman. Ini mau bikin sendiri itu. Katanya bikinan saya lembut. Ini patah. Yo, bikin sendiri itu. Nah, hati-hati Bang, jangan sampai penyok-penyok yang kemarin, lihat ini. Iyalah. Tuh, ini penyok, enggak tahu enggak keruan lagi bentuknya. Bang Erta bikin yang itu. Ini penyok. Woi, boci. Simba, lihat itu Simba sama Kelly. Enggak peduli ya. Dulu. Banyak jualan itu penuhnya yang di dusun saya. Tapi apa pandem tahun baru habis. Oh, banyak dibeli untuk bakar-bakar. Oke teman-teman, jadi sepertinya apinya udah banyak bara. Sekarang kita pindahkan ke dalam kaleng ini teman-teman. Ini yang jangan yang besar-besar ya. Yang komen di kemarin itu pakai batu kelapa ya, panas ini batu kelapanya udah pecah-pecah. Panas, jangan diinggu lagi. Udah panas ya? Wah, mantap. Belum nyala itu. Belum ya. Kita kipas-kipas, teman-teman. Bang Komdi belum jadi tukang sate. Tuh, Nyek. Ini bara batok itu enggak perlu dikipas seperti ini. Nah. Udah banyak, Bang. Ya, kipas-kipas dulu, teman-teman. Supaya tambah panas. Masukin lagi bara itu. Apa cangkang batok, batok lagi. Ini kok trik itu nah. Trik sawi tinggal di kaki aja banyak cangkangnya. Omong, ini teman-teman berhubung kita itu batok kelapanya kurang, jadi kita tambahkan menggunakan apa, Bang? Bekas cangkang kelapa sawit ya, Bang. Kita coba-coba teman-teman. Mungkin sama-sama cangkang, enggak tahu keras. Panasnya. Cepet kamu. Aman kan di sana. Belum panas. Tuh teman-teman. Sapunya udah hampir jadi, masih dijalin sama Ayu. Nah, sekarang bara apinya udah jadi teman-teman. Semoga saja yang cantiknya itu panas. Enggak panas. Makasih lihat kita. Tuh udah berbara kayak gitu, apinya nyala itu bukan dari solar atau spiritus kayak yang kemarin, tapi dari cangkang dari batok kelapa. Ini dia target kita teman-teman,
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Set. Angkat, Bang. Wah, teman-teman, lubangnya pas banget. Kalengnya juga panas, ya tuh, enggak susah-susah. Langsung dia. Oh, kan cepat banget ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kaleng yang ini. Kalau enggak ada kaleng yang ini, enggak tahu gimana lagi, teman-teman. Pakai silet. Soalnya pakai sarden kecil, pakai kaleng cet, nggak mau panas. Terjuang. Tambah lagi minyak. Sama bahan bakar. Untuk kelapa. Berapa bolongan nih, nggak nama bahan bakarnya. Coba aku, Bang, kayaknya enak banget itu, lembut. Nah, apa yang tambah bahan bakar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini lubangnya pas ya. Nah, pas semuanya ya. Ini harus dibersihin terus berarti bawahnya ya. Ini sengaja tidak kita kasih bolongan, teman-teman, karena di bawah ini aliran air, ya. Iya. Kita putus misalnya. Wih, bagus banget. Besarnya pas banget, ya. Iya. Biar lambat kita asal bolongannya pas ini. Nanti cabenya bisa subur, panasnya stabil, ya. Panasnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu ya. Ini nah, kalau lubangnya kecil itu tah ya. Ini batang cabai kita tanam. Nah, apa penapasan dari bawah ini panas. Nah, mau keluar di sini numbur batang cabai kita. Oh, jadi panas. Jadi panas kalau bolongan terlalu sempit. Ganti bahan bakar lagi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, aktivitas kami sore ini akan melanjutkan membolongi ini ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi saya tutup dulu videonya ini, teman-teman, karena ya begini aktivitas kita, teman-teman. Sampai sore, mungkin nanti malam kita lanjut lagi ke sini, aktivitas kita tidak berubah, teman-teman. Makanya video ini saya tutup sampai di sini dulu. Tadi kita sudah melakukan aktivitas, sudah apa? Ngasih pupuk, sudah ngambil sapu untuk Ayu, teman-teman. Dan juga kita bakar ini ya, Pak ya. Iya. Dan sekarang kita ingin melanjutkan aktivitasnya. Jadi, jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Pokoknya di sini saya dan Bang Komri akan selalu mendokumentasikan kegiatan petani yang tinggal di hutan, seperti kegiatan Bang Komri, kegiatan Bapak, kegiatan saya, kegiatan Ayu, kegiatan Ibu, teman-teman, dalam bentuk konten YouTube. Baiklah teman-teman, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Lanjut untuk melobangi.